hilang malam. Buah putih tempat gosenan. Kalau nanti saya bawa klien tuh buat baju di sini, apa ada fee marketingnya? Tentu saja. Untuk fee marketingnya itu 10%. Dan untuk honornya, setiap perpotong baju itu 30%. Bonusnya, kamu bisa buat brand sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Ben, jadi gini, Wan. Sekarang saya bekerja jadi tukang jahit. Kali aja nanti kalau kamu butuh baju, kabari saya ya. Oh iya, kebetulan besok saya ada job nih untuk kirim pengantin. Dan kebetulan pengantinnya minta kita untuk pakai kostum yang berbeda dari yang lainnya. Nah, itu maksud saya. Ya sudah, kalau begitu nanti saya kabarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Mas. Ya, Pak. Ini sisa pembayaran untuk beli bahan, Pak. Oh, totalnya 1.500. Maaf ya, Pak. Karena pakai uang pribadi Bapak dulu untuk beli bahan. Kalau bukan teman saya nggak bakalan kalau dia tanpa DP. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting, kamu sudah berani untuk tanggung jawab. Itu aja lah. Pasti, Pak. Saya akan bertanggung jawab. Kalau gitu, saya pulang dulu, Pak. Besok semua ini saya akan kerjakan. Oke. Mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mat. Ya, halo. Gimana, Wan? Jadi begini, peraturan pemerintah saat ini, kita dilarang untuk mengadakan acara yang mengundang masyarakat banyak. Ini saya baru dapat kabar dari pengantin. Acaranya disederhanakan saja, jadi acara nyongkolannya dihilangkan. Aduh. Baru kemarin saya beli bahannya. Bisa nggak kamu ganti harga barangnya aja? Saya nggak ada duit, Mat. Ini aja 5 pengantin yang udah cancel. Saya pusing, mana utang di sana sini. Bingung mau bayar pakai apa. Aku baru mulai bekerja, Wan. Sudah kayak gini kejadiannya. Coba kamu kasih pengertian dulu ke bosmu. Mungkin bisa dijual lagi ke tempat lain. Ya sudah. Ah, kamu, no. Kak, minta permen lagi. Ini bolamu. Pak, kenapa uang yang kemarin dipakai beli bahan, Pak? Seharusnya Bapak minta DP dulu. Bapak kan tahu kita masih merintis. Gimana kalau baju nggak ditebus? Kita yang pusing, Pak. Jangan suka berpikiran negatif, Bu. Ibu kan tahu sendiri. Kata-kata itu adalah doa. Sampaikan langsung oleh Dr. Putranto, terpapar virus berbahaya itu dari warga.
Bapak cuma mau meringankan beban mereka. Kasihan. Paling tidak, kita sudah bisa mengurangi pengangguran di negara ini. Untuk membantu mereka, kan gak meski harus menunggu perusahaan ini menjadi besar. Walaupun kita tidak bisa sistem gaji tiap bulannya, tapi insya Allah, rezeki itu gak bakalan kemana, Bu. Bapak juga senang banget lihat semangat anak muda itu. Peredaran masker ini juga terjadi di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta. Warga ramai-ramai menggunakan masker untuk mencegah tertularnya virus corona. Sehingga assalamualaikum. Sulitnya mendapatkan masker. Waalaikumsalam. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap upaya pencegahan penyebaran virus corona. Dua warga negara Indonesia yang terkena ini merupakan kasus pertama yang ditemukan. Kamu lagi buat apa, Mat? Lagi buat masker, Pak. Temen itu nggak jadi buat baju. Hah? Kok bisa? Peraturan dari pemerintah, kita tidak boleh buat acara yang mengundang banyak orang. Dan diganti dengan acara sederhana. Ya udah deh. Sekarang Bapak bantu. Iya, Pak. Ya Allah, aku harus bagaimana menyelesaikan masalah ini. Semoga saja semua masker ini habis terjual. Astaga, kena 2 kilo lebih. Uang pas-pasan untuk pengiriman 1 kilo. Untuk maskernya, Mas bisa pesan 500 biji aja dulu. Dan sisanya besok belakangan. Loh, kenapa, Mas? Emang gak apa-apa? Gak apa-apa, Mas. Mas pesan aja dulu 500 biji. Tolong pesanannya diganti ya. Mas ini aneh-aneh aja, malah mau diorderin sedikit. Ya udah deh, sekarang aku rubah. Makasih, Mas. Ya Mas, bisa titip barang nggak Mas? Oh ya bisa Mas, tapi tunggu sebentar ya, saya mau antar barang dulu. Oh iya Mas.
Tuh. Mas, mas. Ya, mas. Tunggu sebentar ya. Ya. Ada yang ketinggalan. Oke, mas. Ya Allah, begitu berat perjuangan ini. Kemana lagi saya harus pinjam uang? Sedangkan untuk kos saja masih nonggak 2 bulan. Mas, alah, malah di sini. Maaf mas, uang saya hilang. Saya sudah cari kemana-mana, tapi nggak ketemu. Berapa uangnya? Cukup untuk ongkir saja. Oh. Kalau masalah itu bisa diatur mas, ongkirnya bisa dibayar di sana. Emang bisa? Iya mas bisa. Ini nomor HP saya, nanti mas hubungi saya. Terima kasih ya mas. Iya mas, sama-sama. Halo mas, jadi pesan 1000 piece-nya sekarang sudah bisa mas. Impian memulai bisnis adalah harapan menuju sukses di usia muda. Sekarang aku percaya bahwa berbagi bukan seberapa besar sebuah pemberian, tapi setulus apa mengikhlaskannya.